YouTube merupakan media yang paling populer di dunia internet saat ini, yang mampu memberikan pengajaran dan pembelajaran. Alasan penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. 1. Mudah diakses. YouTube dapat diakses untuk semua kalangan. Yang kedua, menarik. Video yang dibuat dalam YouTube dapat menarik semangat belajar siswa agar tidak jenuh selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Selain itu, YouTube juga bisa mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Prosedur penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Pertama, menentukan tema pembelajaran terlebih dahulu. Kedua, membuat konten pembelajaran. Ketiga, mengedit video semenarik mungkin. Setelah itu, upload video di channel YouTube. Selanjutnya, share link konten pembelajaran kepada siswa. Terakhir, lakukan sesi tanya jawab di kolom komentar YouTube. Tujuan pemanfaatan media YouTube untuk pembelajaran yaitu, YouTube merupakan media potensial yang merupakan situs paling populer di dunia internet, yang mampu diikuti oleh semua kalangan. Sehingga, media ini mempermudah bagi guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Alasan mengapa kita memilih materi tingkat menengah atas yaitu penyampaian materi khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris tidak terlalu jelas sehingga siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Siswa tidak hanya memerlukan penjelasan dari guru tetapi juga membutuhkan tambahan materi terutama dari media YouTube. Dengan menggunakan media pembelajaran yang ada sekarang, tentunya tingkat pemahaman dan proses pembelajaran materi yang disampaikan akan meningkat. Salah satunya, kita dapat menggunakan sarana pemanfaatan internet dengan mengakses situs-situs pembelajaran guna menambah wawasan yang luas dan membuka cakrawala ilmu. Banyak sekali media pembelajaran online untuk menambah wawasan pelajar, misalnya media YouTube. Dengan banyaknya media pembelajaran online, diharapkan para pengajar mampu untuk memanfaatkan media pembelajaran tersebut dan juga mengembangkan kreativitas para pelajar.